سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. متفق عليه. Di subuh yang berberkah ini kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah oleh karena diberinya kita nikmat kesehatan dan kesempatan, begitu pula iman, sehingga kita masih bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang mana salat subuh secara berjamaah itu memiliki keutamaan tersendiri. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, barang siapa yang salat subuh secara berjamaah maka seakan-akan ia salat malam satu malam suntuk. Juga salat subuh dua rakaatnya saja yang sunnah lebih baik daripada ini dan seisinya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Rakaat al-fajr ya khairu min ad-dunya wa ma fiha." Dua rakaat salat sunnah sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian salawat dan salam tak lupa juga kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengajian kita subuh hari ini adalah kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita masih di bab tarhib min masail akhlak. Di hadis yang ke-11, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qatala ahadukum falyajtani bil wajh. Muttafaqun alaihi. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah yang Allah ridhai atasnya. Qala berkata. Dari Abu Hurairah yang Allah ridhai atasnya qala berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Idza qatala ahadukum. Apabila iza apabila qatala ahadukum salah seorang di antara kalian memukul, iza qatala ahadukum apabila salah seorang di antara kalian memukul,
falyajtanibil wajha, maka hendaklah ia menjauhi al-wajha, wajah, hendaklah ia menjauhi wajah. Idza qatala ahadukum falyajtanibil wajha, apabila salah seorang di antara kalian memukul, maka hendaklah ia menjauhi wajah. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang dibaca di subuh hari ini tentang larangan memukul wajah, larangan memukul muka seseorang. Asalnya di hadis ini dilarang ketika berkelahi si baji. Kenapa dipahami bahwasanya larangannya di sini untuk orang yang berkelahi? Soalnya kalimatnya menggunakan kalimat qatala. Qatala artinya yang panjang huruf keduanya, ya. Beda misalnya kalau orang bilang doraba, doraba artinya memukul. Tapi orang kalau bilang doraba, do-nya dikasih panjang, dikasih al di belakangnya, itu artinya saling memukul. Artinya kalau saling memukul berarti berkelahi. Kalau misalnya orang bilang qatala, qatala tidak ada alifnya setelah huruf qaf, itu artinya membunuh atau memukul. Tapi kalau bilang orang qatala dikasih panjang huruf qafnya, maka itu artinya saling, ya. Saling. Misalnya zakara, zakara artinya mengingat. Tapi kalau dikasih panjang huruf zalnya, zakara, berarti artinya saling mengingat. Artinya timbangan-timbangan fi'il yang seperti ini yang ada panjang huruf keduanya itu diartikan saling. Diartikan saling. Apapun model fi'ilnya, pun mobilnya. Misalnya akalah, mana akalah? Makan, ya. Berarti kalau dibaca orang akalah berarti saling makan, ya. Saling makan. Pokoknya asal di, jadi semuanya fiil, semua fiil kalau dikasih timbang seperti ini akalah disetimbang dengan fa'ala, itu diartikan saling, ya. Diartikan saling. Apa bahasanya membaca? Apa bahasanya membaca? Apa? Qara'ah. Qara'ah membaca. Berarti kalau saling membaca bagaimana bahasa Arabnya? Qara'ah. Ya. Qara'ah dikasih panjang saja qafnya ditambah al di belakangnya, qara'ah, maka artinya saling. Hadis ini dilarang orang qatala. Qatala artinya saling memukul, artinya berkelahi. Kalau ada orang berkelahi, tidak boleh memukul wajah. Tidak boleh. Asalnya orang tidak boleh berkelahi. Bahkan asalnya tidak boleh orang memukul. Kalau ada orang berkelahi, maka dilarang memukul wajah. Di hadis yang lain, di yang semisal dengan ini ditambahi dengan kalimat akhahu. Idza qatala ahadukum akhahu, apabila salah seorang di antara kalian memukul saudaranya. Artinya hadis ini berlaku hanya kepada sesama muslim. Kalau orang berperang di medan peperangan bersama atau melawan orang kafir, maka hadis ini larangannya tidak berlaku. Orang kafir bisa saja dipenggal kepalanya, ya. Kalau di peperangan, ya. Kafirnya orang harbi yang menyakiti orang muslim, yang memerangi orang muslim terus berperang, maka larangan untuk memukul wajah seseorang ketika memukul tidak berlaku ketika yang dilawan itu atau di peperangan melawan orang kafir. Tapi kalau saudaranya sendiri, misalnya teman sekamar, sepondok, kelahi, maka dilarang memukul wajahnya kalau berkelahi. Terus apa yang mau dipukul kalau berkelahi? Ya pokoknya saling wajah lah, ya. Pukul aja kakinya, ya. Kakinya, lengannya. Pokoknya tidak boleh orang memukul wajah. Dilarang, ya. Kenapa orang dilarang memukul wajah? Wajah ini Allah muliakan, ya. Ini mi anggota badan kita yang paling mulia, wajah. Dia yang menunjukkan
dengan sujudnya bahwasanya kita adalah hamba yang taat atau hamba yang bersyukur. Karena yang dikasih sujud orang kalau orang sujud adalah wajahnya, dahinya, bahkan yang paling atas pun dahinya ya, dikasih turun di lantai sejajar dengan kaki. Jadi wajah ini dimuliakan karena dia yang diperintahkan untuk sujud. Kenapa juga orang dilarang memukul wajah? Soalnya hampir semua panca indera itu ada di wajah. Ditakutkan nanti orang kalau mukul wajah tidak berfungsi baik mi panca inderanya. Soalnya ada orang mukul temannya terus dipukul matanya sampai buta. Ini mencederai ya. Ini mencederai. Maka dilarang orang mukul wajah ini karena hampir semua panca indera kita ada di wajah ini. Di wajah juga tergambar perasaan hati seseorang. Tidak untuk anggota badan yang lain. Kalau maka orang tahu ini sedih atau sedang gembira, lihat saja mukanya. Nanti ketahuan kelihatan di situ ini orangnya lagi bersedih atau orangnya lagi bergembira. Tidak dilihat tangannya ya. Bagaimana cara ditahu kalau tangannya dilihat? Misalnya tangannya dilihat, kau pasti bersedih. Ini dari tanganmu kelihatan. Enggak ya. Yang dilihat orang kalau mau kita ini bersedih atau bergembira atau sedang marah, yang dilihat apanya? Apa yang ingin dilihat? Kalau orang mau kita ini marah ini orang ini. Wajahnya, bukan telinganya ya. Telinganya mana bisa tahu ya? Kalau lihat telinganya orang, palingan lain-lain mau lihat. Apa dilihat kalau orang lihat telinga? Apa dilihat? Apa? Apa dilihat kalau telinganya orang dilihat? Apa yang ketahuan? Apa? Ketahuan? Ketahuan tidak pernah. Tidak pernah. Ketahuan tidak pernah dibersihkan telinganya, ketahuan tidak pernah dikasih sabun telinganya. Orang kalau lihat telinganya orang ya. Makanya dilarang orang mukul wajah, soalnya di wajah itu ada kemuliaan. Ada kemuliaan, tidak orang bisa tahu keadaan hatinya dengan melihat wajahnya. Hampir semua juga panca indera ada di wajah kita. Ini juga yang paling sensitif ya. Orang biasa kalau dipukulnya di begininya, lengannya dipukul, ditinjukmu lengannya, biasa tidak jina marah ya. Tapi coba aja kau tampar mukanya. Ya. Pasti marah ya. Kenapa? Karena dimuliakan betul wajahnya. Kalau misalnya betisnya di biar teman, biar bercanda sama teman. Kalau bercandanya itu memukul lengannya pasti tidak bermasalahkan. Biasa-biasa aja. Tapi kalau biar bercanda, namun bercandanya itu memukul wajahnya atau menampar wajahnya, teman bagaimanapun emosi juga. Ya. Mau bagaimanapun bersahabatnya kalau yang dipukul itu adalah wajahnya, terbawa emosi juga. Kenapa? Karena anggota badan yang paling mulia adalah wajah kita. Ya. Maka tidak boleh. Jadi ini berlaku ketika berkelahi. Apakah ketika tidak berkelahi boleh memukul wajah? Sebagaimana hadis ini zahirnya melarang kita ketika berkelahi saja memukul wajah. Maka ketika berkelahi saja dilarang orang memukul wajah, lebih-lebih ketika tidak berkelahi. Ya. Sedangkan orang berkelahi saja dilarang orang memukul wajah, apalagi kalau tidak berkelahi. Misalnya ada guru memukul muridnya. Maka guru tidak boleh memukul wajah muridnya. Ada bapak memukul anaknya, maka si bapak ini tidak boleh memukul wajah anaknya. Ada tuan memukul budaknya, maka si tuan ini, sayyid ini tidak boleh memukul wajah budaknya. Ada suami memukul istrinya, maka si suami ini tidak boleh memukul wajahnya. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Apalagi, jadi ini ya, larangannya yang berkelahi, apalagi kalau tidak berkelahi, ya, dilarang orang memukul wajah. Asalnya dilarang orang memukul, namun ada beberapa hal yang membolehkan kita memukul. Seperti suami memukul istrinya. Sebagaimana Allah berfirman, Wallati takhafuna nushuzahunna. Wallati takhafuna nushuzahunna. Apa semuanya? Apa semuanya Raji? Wallati takhafuna nushuzahunna faizuhunna. Terus wahjuruhunna fil madaji'i, terus wadribuhun,
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallati takhafuna nusyuzahunna." Perempuan-perempuan yang kalian khawatir kepada mereka nusyuznya. Apa dia nusyuz? Nusyuz adalah durhaka ya. Suami apa istri yang durhaka sama suaminya. Istri yang durhaka sama suaminya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'idhuhunna." Yang pertama, fa'idhuhunna. Mau'izah, dikasih peringatan, dikasih nasihat. Kalau sudah dikasih nasihat, nah belum pi juga berhenti mendurhakai suaminya. Faidhuhunna wahjuruhunna fil madaji'. Maka pisahkanlah tempat tidurnya. Jauhi dari tempat tidurnya, jauhi dari kasurnya. Kalau sudah mi dinasihati, sudah mi juga dijauhi dari tempat tidurnya. Nah masih belum pi juga berhenti untuk mendurhakai suaminya, maka yang terakhirnya adalah fadribuhunna. Nanti di situ baru dipukul. Nanti di situ baru dipukul. Namun memukul istri tidak dibolehkan juga memukul wajahnya. Itu pun pukulannya hanya pukulan yang hanya pukulan untuk mendidik, tidak sampai mematahkan tulang. Sama guru ya. Boleh guru memukul muridnya? Boleh enggak? Boleh pembina mukul santrinya? Boleh tidak? Boleh, berarti kalian bilang boleh, berarti boleh ya. Kalau kalian bilang boleh, berarti tidak boleh. Karena kalian bilangnya boleh, berarti pembina di sini boleh mukul muridnya. Namun catatannya, yang penting pukulannya tidak jina sampai patah tulang-tulangnya. Ya. Kalau sampai patah tulang-tulangnya, maka tidak boleh. Selama pukulannya tidak mengalirkan darah, tidak membuat luka, maka dibolehkan. Selama pukulannya tidak menggunakan alat yang bisa mencederai, seperti palu-palu. Ya, kalau tidak jina palu-palu ini pembinata, maka tidak jadi masalah. Atau misalnya pakai parang, kalau tidak jina pakai parang seseriduan di belakang, maka tidak jadi masalah ya. Tidak jadi masalah. Kenapa? Memukul bagi santri tidak jadi juga semuanya buruk ya. Ada kebaikannya. Soalnya tidak mungkin pembinanya asal memukul aja ya. Pasti ada pelanggarannya. Misalnya tidak pergi sembahyang. Ada aturan pondok harus pergi sembahyang. Apalagi kalau sudah dikasih bangun sama pembinanya, nah belum juga pergi sembahyang, berarti melanggar mantum ya, dan berhak mendapat hukuman. Kebetulan hukumannya di pondok, kalau orang tidak pergi sembahyang dipukul, iya boleh dipukul. Apatah lagi santri yang memang dari awal orang tuanya sudah bilang, pukul mini sasanaku selama masih hidup, ya. Sisakan saja nyawanya. Maka gitu kan, ada orang tua bilang, yang penting masih ada nyawanya Ustaz ya. Kalau misalnya luka-luka aja biar ya. Nah ini suntum dipukul ini kalau melanggar ya. Soalnya mamaknya saja, bapaknya saja sudah wakafkan anaknya di pondok. Sudah diwakafkan ya. Pukul aja saja, yang penting tidak mati. Penting masih ada nyawanya. Kamu guru memukul siswanya, tidak jadi masalah. Bekas pukulan itu akan hilang. Namun adab yang diubah itu akan tetap ya. Akan tetap. Bekasnya mungkin, sakitnya mungkin pukulannya hanya berlaku beberapa hari saja. Tapi adabnya yang berubah itu yang akan dibawa nanti selama-lamanya. Ya. Tidak usah cemas ya kalau dipukul. Tidak usah khawatir betul kalau dipukul ya. Tanya saja mereka-mereka yang pernah mondok, mereka semuanya pernah merasakan pukulan pembina-pembinanya. Hadis Rasulullah pernah bersabda, "La yahillu damu mri muslimin illa bihida salasin." Tidak halal darahnya seorang muslim kecuali tiga perkara. Kalau ada tiga perkara ini maka halal darahnya. Artinya boleh dibunuh atau boleh dialirkan darahnya, boleh dibunuh. Selain dari tiga ini yang saya sebutkan tidak boleh dibunuh seseorang. Yang pertama adalah as-sayyibuz zani. Seseorang yang sudah menikah lalu berzina. Seseorang yang sudah menikah lalu berzina. Halal darahnya. Halal darahnya orang kalau sudah menikah dan masih berzina.
halal dari sisi hukuman, yaitu dirajam. Dirajam maksudnya dilempari batu sampai meninggal, dibawa ke lapangan, misalnya dibawa di lapangan di Pulauing, ada orang berzina yang sudah menikah, dibawa ke lapangan, terus diumumkan di masjid bahwasanya akan ada nanti hukuman rajam, semua wajib hadir. Maka semua satu kampung datang ke lapangan tersebut, lalu melempari batu orang yang berzina tadi, yang sudah menikah. Kama bina barang timah lempar sampai meninggal. Kayaknya tidak boleh ya. Dia baru berzina, apalagi sudah menikah. Yang kedua, qatala nafsan bi ghairi haqqin. Orang yang membunuh seseorang tanpa hak, tanpa alasan yang dibenarkan. Kalau ada orang membunuh seseorang, maka halal juga dibunuh. Sebagai apa? Sebagai hukuman qisas, ya. Sebagai hukuman qisas. Kalau ada orang membunuh, maka dia juga dibunuh. Kenapa dibunuh juga? Karena dikisas, ya. Dikisas. Sebagaimana dalam ayat, wal aina bil aini wal anfa bil al aina bil ain wal anfa bil anf wal udhna bil udhni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Jadi ini dijelaskan kisah-kisah yang berlaku dalam agama kita. Yang ketiga, tarikun lidinihi al-mufarikun li jamaah. Orang yang meninggalkan agama Islam ini. Tiga saja sebabnya orang darahnya halal. Yang pertama, seseorang yang sudah menikah lalu berzina. Yang kedua, orang yang membunuh saudaranya. Yang ketiga, seseorang yang meninggalkan agamanya. Apa bahasanya orang kalau meninggalkan agamanya? Istilahnya orang murtad. Orang murtad halal darahnya, artinya boleh dibunuh orang murtad. Selain dari tiga ini maka tidak boleh. Tidak boleh orang memukul tanpa sebab. Tidak boleh orang memukul tanpa sebab. Naik piti baji-baji, orang yang suka mukul-mukul temannya yang jahat betul sama adik kelasnya, masuk dalam ancaman sebagai orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang tidak ada barang-barangnya di hari kemudian. Rasulullah pernah bersabda, Nabi SAW bertanya kepada sahabat-sahabatnya, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Lalu kata sahabatnya, al muflisu fina man la dirhama wala mata. Orang bangkrut di sisi kami wahai Rasulullah, mereka yang tidak punya uang dan tidak punya barang-barang, itu orang yang bangkrut, yang miskin. Lalu kata Nabi SAW, al muflisu min ummati atau fi ummati. Orang yang bangkrut di umatku, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakati. Yaitu orang-orang yang di hari kiamat nanti bawa pahala puasa, bawa pahala salatnya, dan bawa pahala sedekahnya. Bawa semua ini. Berarti ini orangnya rajin puasa, rajin sholat, dan rajin bersedekah. Tetapi kata Nabi SAW, wayati qad syatama hadza. Tapi datang juga di depannya orang yang pernah dicaci makinya. Wa qazafa hadza, orang yang pernah dituduhnya berbuat keji. Wa safaka dama hadza, orang yang pernah dialirkan darahnya, artinya pernah dilukai waktu di bumi ini. Wa akala mal hadza, orang yang pernah dimakan hartanya secara batin. Wa daraba hadza, dan orang yang pernah dipukulnya. Artinya semua kalian, semua kita ya, semua kita yang pernah memukul, siapa saja yang pernah dipukul dan tidak benar alasannya, maka orang ini nanti akan datang di hari kiamat menuntut keadilan. Kalau ada 100 orang yang dipukul, maka 100-nya nanti akan datang di hari kiamat menuntut keadilan. Kata Nabi SAW, yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka orang-orang nanti yang menuntut keadilan di depannya akan diberikan dari kebaikannya untuk menutupi kejahatannya dulu. Artinya kebaikannya orang tersebut yang tadi, yang bawa pahala sholat, yang bawa pahala zakat, yang bawa pahala sedekah, puasa dan seterusnya, diambil lalu diberikan kepada orang yang telah dipukulnya. Fa'im faniyat, kalau habis seluruhnya amalannya, habis seluruhnya pahalanya, qabala ayyukadama alaihi, sebelum
habis orang yang menuntut balas kepadanya. Habis nih pahalanya dikasih sama orang, tapi masih ada orang yang menuntut pahalanya, yang menuntut balasannya, yang menuntut keadilannya. Maka kata Nabi SAW, turihat min khatayahu, maka ukhiza min khatayahu turihat alaihi, maka dosanya orang yang tadi yang menuntut itu diambil lalu diberikan kepada orang yang tadi yang sudah mukul. Semua turilah jahannam, kemudian dilemparkan ke neraka jahannam. Jadi orang yang selalu mukul-mukul di pondok tanpa ada sebabnya, tanpa ada alasan yang dibenarkan, datang nanti di hari kiamat minta keadilan. Di hari kiamat tidak ada uang untuk dikasih bayar. Apa dikasih bayar nanti di hari kiamat? Pahala. Jadi ada orang rajin salat malam, salat tahajud, rajin salat tahajud, salat witir, rajin puasa sunnah Senin Kamis, tapi lidahnya tidak bisa ditahan, selalu caci maki, selalu menghardik temannya, selalu cerita-cerita buruk temannya. Ini rajin puasa, rajin tahajud, rajin mengaji, namun lidahnya tidak bisa ditahan. Ada orang tidak rajin salat tahajud, tidak rajin puasa, tetapi lidahnya bisa ditahan, tidak pernah menyakiti temannya, tidak pernah menyakiti tetangganya. Maka orang yang tadi yang rajin puasa tapi tidak bisa menahan lidahnya, akan diambil semua nanti pahalanya, diberikan kepada orang yang mereka pernah sakiti. Maka tidak diberikan kepada ya. Jadi kita mencaci saudara, lebih lagi sampai kepada tahap memukul saudara-saudara kita ya. Dilarang ya, dilarang. Kalau memukulnya dengan yang hak atau benar, maka tidak masuk dalam larangan yang tadi. Tidak masuk dalam larangan tadi. Yang dilarang itu orang kalau mencaci maki saudara tanpa ada sebabnya ya. Hanya karena hasad, hanya karena iri hati, hanya karena dengki, sampai berlaku hal demikian, caci maki saudaranya, menuduh-menuduh saudaranya, cerita buruk saudaranya, berlaku hadis yang tadi, yang mana di hari kiamat nanti diambil semua kebaikannya lalu diberikan kepada orang tersebut. Terutama santri-santriwati ya, tidak boleh orang cerita-cerita keburukan seseorang temannya ya, walaupun ditahu, kecuali mereka yang terang-terangan melakukan kemaksiatan. Orang yang terang-terang melakukan kemaksiatan, maka tidak ada larangannya, atau dibolehkan bagi mereka untuk dicerita keburukannya, dicerita maksiatnya. Namun yang lebih baik daripada itu semua adalah menyembunyikannya. Sekalipun orangnya ini adalah orang yang al-mujahar, orang yang menampakkan nyata kemaksiatannya, maka yang lebih baik itu tetap tidak boleh diceritanya. Santri-santriwati di pondok ini mengedepankan akhlaknya, terutama kepada guru-gurunya atau pembinanya ya. Jangan seperti di sebagian orang ya, terutama santri yang di belakang ya, ini pondok di belakang, misalnya yang menjemur pakaian di belakang itu di pondok ya, di pondok ada jemuran pakaian yang seharusnya jemuran pakaian itu untuk pembinanya saja. Tidak boleh santri jemur pakaiannya di tempat jemur pakaiannya pembinanya, jemur di tempat yang lain. Kenapa dilarang ke orang menjemur pakaian di tempat pembina atau di jemurannya pembina? Karena kita enggak tahu pembina kita ini kapan mencuci ya. Bagaimana kalau tiba-tiba mencuci, nah ada di situ pakaianmu yang belum diambil dari tempat jemurannya ya. Gitu. Kalau dilihat di situ pakaiannya pembinanya dijemur, dijaga baik ya, jangan asal ambil. Sampai ada santri biar pakaiannya pembina ambil tonji. Boleh. 5 najemur, 3 mami ada di situ. Duanya hilang, atau kemana? Boleh ya.
Tidak boleh seperti itu ya. Di pondok yang jemuran-jemuran itu yang ada tali untuk pembinanya, untuk pembina saja. Jangan jemur pakainya di situ, cari tempat yang lain untuk jemurannya ya. Yang di situ. Yang terakhir juga santri-santriwati di sini, aturan-aturan di pondok harus ditegakkan. Harus ditegakkan. Siapapun mereka yang melanggar harus ditindak. Tidak boleh orang pilih kasih. Tidak boleh bilang ini rajin menghafal, banyak hafalannya. Terus kalau melanggar dan dihukum, enggak. Maupun rajin menghafal kayak rajin mengaji, kalau dia melanggar tetap dihukum. Tetap dihukum. Misalnya rajin menghafal, melanggar. Misalnya rajin melanggar, maka rajin tetap dihukum. Santriwati, siapapun bapaknya, siapapun anaknya, siapapun keluarganya, apapun profesinya, bagaimanapun rajinnya di pondok, kalau dia melanggar tetap dihukum. Apalagi kalau melanggarnya adalah pelanggaran yang berat-berat ya, pelanggaran yang berat-berat. Hanya biasanya yang banyak melanggar itu adalah santri. Santriwati biasanya kurang melanggar, ya. Kalau di pondok ini terbalik, berarti berbahaya ya. Kalau lebih banyak santriwatinya melanggar daripada santrinya, berarti ini tidak benar ya kalau begini ya. Santriwati seharusnya tidak sering-sering melanggar ya. Tidak sering-sering melanggar. Santri juga tidak boleh sering-sering melanggar. Kalau dilarang orang pulang Kamis, tidak boleh orang pulang. Ini ada nonton sebagian santri. Nah, tidak menonton dan minta izin. Asalkan kami sih langsung menonton di Sulu, tayang otok. Nah, langsung pulang. Nanti datang di pondok ini Sabtu atau Ahad. Mau datang lagi. Pokoknya izinnya sama pembina tidak menonton. Nah, tidak menonton nah pergi minta izin. Tidak menonton nah kasih tahu pembinanya. Bilang, oh, kau pulang. Pokoknya asalkan datang hari Kamis, pulang dia. Artinya tidak menonton dihargai pembinanya yang ada di pondok. Ya. Tidak menonton dihargai pembinanya di pondok. Langsung aja pulang. Sa Kamis asu tayang ngoto seminggu. Pak Jo, di? Tidak jadi Pak Jo. Anda jadi seminggu Pak Jo. Asalkan Kamis si asu tayang ngoto. Apa ada kah nak pangguangi siapa ngah? Berburai siapa ngah? Seminggu. Pembinanya tidak menonton nak kasih tahu ya. Itu mungkinnya. Majin kita subuh hari ini mungkin ada manfaatnya. Kita tentu mungkin ada kepada majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.